Udah ada ya, kalau dihitung udah 100 motor kali ini yang parkir di sini. Ngeng. Bum. Wis lumayan rame ya. Oke, kita udah sampai di Kuta. Nanti untuk ke pantainya kita sambung lagi di video berikutnya, bro. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa nonton video yang satu lainnya lagi. Bye bye. Oke, teman-teman, kita udah sampai di Kuta. Tapi gue belum lepas jaket. Ini udah lumayan rame. Yang parkir motor udah mulai rame. Tadinya sepi banget di sini. Oke, mari kita lihat pantainya, Bur. Yang ini masih ditutup. Ya, sudah sampai di pantai Kuta, Bor. Nah, jadi ini kondisi di pantai Kuta. Udah ada beberapa pengunjung. Kalau kalian bisa lihat, sana sudah ada yang berjemur. Panas banget. Gak panas banget sih. Ya, ada beberapa orang lah yang udah main di pantai di sini. Jadi ini hari kelima pantainya dibuka. Ya, antara hari kelima keenam lah. Ternyata belum begitu banyak. Pantainya masih sepi. Tapi udah ada tadi 1-2 orang lah yang udah mulai main surfing. Ada bule juga. Mana si Badi tadi tuh? Ini gua kesini nyari Badi doang nih. Anjir, di mana dia? Ya setidaknya udah lumayan lah, lumayan banyak yang berkunjung ke Kuta. Udah ada mobil-mobil parkir, motor juga lumayan banyak. Wah, Badi GoPro-nya mati, bro. Udah, kita samperin aja. Sambil lihat-lihat kondisi di sekitaran Kuta lah, lihat sini aja lah.
kita lewatin pesisir pantai. Si Badi ngerekam pakai GoPro. Mati katanya GoPro-nya. Anjay. Kita samperin dulu sambil ngeliat kondisinya di sekitaran pantai. Jadi di pantai ini ada beberapa akses pintu untuk masuk ke daerah pantai. Jadi pintunya masih beberapa, masih banyak, beberapa masih ada yang ditutup. Nah tuh kayak gitu masih ditutup kan pagerin. Sebenarnya pintu masuk utamanya bukan di sini, yang tadi yang di awal itu, yang ada gapura gede. Capek coy, nggak seru banget kayaknya kalau misalkan sepi gini mah. Paling nggak ada orang berjemur gitu kan biasanya. Kalau pas kondisi normal mah kan enak ya direkamnya. Ini kayak gini jadi kayak ngerekam apaan ya? Ngerekam gue jalan. Ditutup juga pintunya, lihat pinggir aja pasirnya tandus. Nah kalau ini pasirnya kenceng. Oh, Badi udah ketemu sama Badi. GoPro-nya mati. Nah ini hidup. Oke, brother, sekarang kita lanjut pulang. Jadi udah berhasil ke pantainya, cuman tadi ngerekamnya pakai handphone. Enggak tahu nanti hasilnya gimana. Tadi kita udah lihat pantainya. Udah lumayan banyak yang datang yang di pantai. Cuman kegiatan untuk surfingnya masih belum boleh. Tapi walaupun gitu tadi ada beberapa yang udah main surfing. Capek bor, tadi habis jalan bor. Nah ini di daerah depan beach walk. Nah, ini depan beach walk. Jadi itu yang pada ngantri itu, pada ngantri untuk masuk di tes suhu tubuhnya dulu untuk menjaga keamanan. Nah, ini kan udah mulai rame. Tadi sekitar jam 3 sore nggak serame ini. Sekarang udah jam 4:30, tambah rame. Nah, ini kan udah full bro di depan beach walk. Parkirannya udah banyak lagi. Oke, sekarang kita mau menuju ke Jalan Legian. Oke, bor, kita lihat dulu. Tadi di pantainya nggak lama karena kurang menarik. Nah, sedikit banget yang ada di pantai. Jadi seperti inilah kondisi Pantai Kuta pada hari ini 11 Juli 2020.
Jalan Legian. Mari kita lihat. Masih banyak yang tutup toko-tokonya. Oke, buat ini isi bensin dulu.